Maukah punya suami yang rupawan, akhwat? Ibu yang sudah nikah, sing sabar ya, terima yang ada aja. Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pinter, lalu banyak uangnya? Mau, tapi galak, zolim, keji, kasar, mau? Mau tidak? Katanya mau tadian. Ada harapan bagi ikhwan yang kurang rupawan, kurang pinter, kurang uang. Asal punya akhlak baik, mau akhwat. Dan gak mau atuh. Udah nikah dipukulin suami, benar? Dicaci maki, gak mau. Sudah fitrahnya manusia gini. Ini Al-Quran adalah kalam Allah. Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah sebagai hamba pilihannya dengan lemah lembut orang itu bisa dekat dengan kita. Jangankan orang, binatang saja kalau pakai kelembutan hati itu dekat dengan kita. Jangankan binatang, pohon saja. Kan ada tuh penelitian, mungkin sudah viral ya. Pohon di sebuah universitas pakai kotak kaca, yang satu pohon di sini, satu pohon di sebelah sana, yang ini dengan kata-kata baik, kata-kata kasih sayang. Yang satu lagi dengan caci maki. Yang layu yang kena caci maki. Pohon saja takdir Allah bisa merespon kata-kata baik dan kata-kata buruk. Air, Dr. Masaru Emoto sudah jelas sekali, partikel air ini akan berubah dengan kata-kata yang baik dan juga jadi rusak strukturnya dengan kata-kata yang buruk. Maka pastikan hadirin sekalian, Indonesia negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, dengar ini baik-baik, tidak pernah didatangi pasukan Islam manapun ke Indonesia ini. Tidak ada cerita diserbu oleh negara Islam Indonesia ini. Yang ada adalah Portugis, ingat zaman sejarah dulu, Belanda, Jepang, Nika atau apalah, yang membawa senjata ke Indonesia dan merampok Indonesia. Tapi negara umat Islam tidak ada yang datang ke sini dengan senjata. Tapi terbeli hati kita semuanya. Benar? Bawa apa itu? Bawa hati yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus mengevaluasi diri. Hei para suami, jangan kasar. Hei para wanita, apalagi wanita, fitrahnya lebih lembut daripada lelaki. Fisiknya lebih lembut, suaranya lebih lembut, hatinya lebih lembut. Kalau wanita kasar, galak, hilang itu keindahannya. Benar? Dukungan. Benar? Hei lelaki, lelaki terburuk, lelaki pengecut, lelaki paling buruk, paling jelek adalah lelaki yang kasar kepada istri-istrinya. Betul Bu? Masih ingat kan pelajaran yang lalu menghadapi wanita yang galak bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah. Menghadapi istri yang bawel, rewel, sabar, sholat. Cuman itu senjatanya. Disabarin dan bukan sholat jenazah hadirin, sholat tobat. Kita belum jadi suami yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum bisa memimpin keluarga di jalan yang Allah sukai. Tobat kalau lihat istri kurang baik akhlaknya, karena boleh jadi kita belum memimpin rumah tangga dengan benar. Tuh gitu. Sabar, kalau dengan wanita mah tidak terlalu rumit. Sabar aja. Bagaimana sabar terhadap wanita? Nih. Udah lihat ilmu ini belum? Bukan sulap nih.
Set, sep, tuh kepegang. Karena di gitu. Jadi kalau mama tuh capek, Pak. Ngurus rumah tangga teh capek. Jadi istri tuh capek udah hamil melahirkan. Jangan sekali-kali kita memamerkan perjuangan, apalagi jadi lelaki. Oh, nyari yang haram aja susah. Apa? Oh, enggak ada damai. Sep. Iya ya, Bu ya. Betapa beratnya jadi seorang wanita. Kebayang hamil. Nah, gitu atuh, Pak. Sing bisa ngeraba perasaan istri. Iya benar, Bu. Luar biasa. Belum lagi ngurus rumah, enggak ada berhentinya dari Pak. Alhamdulillah kalau Bapak ngerti. Lah Mama juga sudah ya beres. Mengerti akhwat. Terbalik mengerti ikhwan. Udahlah jangan bertengkar. Cirinya orang jauh di hati adalah suaranya keras walaupun dekat. Suami istri bertengkar, segitu dekatnya teriak dua-duanya. Siapa yang dengar? Tetangga. Dah, ingat baik-baik. Lemah lembutlah. Dari mana datangnya kelembutan hati? Fabima rahmati minallah. Dari kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya minta ke Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamni. Duha yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangi saya ya Allah. Kalau keluarga, ya arhamar rahimin, irhamna, sayangi kami ya Allah. Minta hadirin, kalau turun rahmat Allah, hati ini sejuk, tenang. Allah yang membulak-balik hati kita. Mau ditambah lagi supaya turunnya rahmat Allah, banyak caranya. Mau tahu? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak harus jelas nih hadirin. Mau? Sebetulnya saya tidak ngarep-ngarep jawaban ya. Cuma gimana gitu. Nih dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Tuh saya mengeluarkan sekali salam. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng untukmu. Apa yang terjadi? Ribuan doa kembali padaku. Ya kan? Saudara barusan kan membalas salam saya. Kalau diterjemahkan begini, iya AA, semoga AA diselamatkan Allah. Semoga hidup AA dicurahkan kasih sayang Allah. Semoga AA diberkahi, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Barusan ribuan yang kembali ke saya. Apa artinya? Sebarkan salam. Itu yang akan melembutkan hati. Ayo, jangan ragu-ragu. Mau masuk bis kota, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Copet juga, waalaikumsalam. Bisa enggak jadi? Serius. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Maling mau masuk, bisa tidak jadi. Karena minta diselamatkan oleh Allah. Termasuk kalau suami istri bertengkar. Gimana sih ibu? Ibu urus rumah tuh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya. Saya belum nyobain hadirin. Tapi ini ide. Baru kepikir sekarang ya. Nanti praktek di rumah. Tapi asli hadirin. Kalau kita ikhlas mengucapkan salam. Jangan hanya lisan. Berarti kan kita menginginkan orang lain selamat. Orang lain dicurahkan kasih sayang Allah. Orang lain diberkahi Allah.